بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنب رحمه الله تعالى وأدى منفع في علوم في دارين أَمِنٍ تنبيه إني Suatu peringatan haza tanbihun. Nun khabaril mubtada'il mahzub. Khabar bagi mubtada' yang dibuang. ini takdirnya haza tanbihun. Qad ulima mimma taqarrara annahu la budda lil muridi min zikrin wa wirdin iwa zibu alaihi lianna zikra yakunu kal misbahi fi yadihi yustada'u bihi wa tahsulul waridatu fi kalbihi biqadri zikrihi wa wirdihi qadu'u lima sungguh telah diketahui jadi sungguh telah diketahui sudah dimaklum Berarti kalau sesuatu yang sudah diketahui, sudah dimaklum, berarti sesuatu yang enggak boleh kita enggak tahu. Sudah diketahui oleh kalangan orang-orang yang hebat. Mimma taqrara daripada sesuatu yang telah tetap annahu akan bahwasannya la buddha enggak boleh enggak lil muridi untuk seorang murid min zikrin wa wirdin enggak boleh enggak apa bagi seorang murid seorang yang ingin menghendaki akhirat seorang yang menginginkan akhirat enggak boleh enggak sesuatu yang mesti enggak boleh dia lewatkan, enggak boleh dia abaikan, enggak boleh dia enggak perhatiin, dia harus perhatikan dan kerjain. Apa min wirdin wirid min zikrin zikir, wa wirdin wirid. Dia mesti punya zikir, mesti punya wirid. Dia mesti punya zikir, mesti punya wirid. Apakah pagi sore atau setiap malam atau waktu apa aja? yang namanya wirid itu sesuatu yang kontinu terus nanti asalnya kalau habis waktu ini dia selalu zikir habis sholat subuh memang wiridannya ini apa yang dia baca itu zikirannya terus zikirannya apa ini wiridannya iya yeah. Jadi wirid itu sesuatu yang dilakukan continue Wirid sudah diwiridin, diwirid. Ini kita duduk di sini sebelum zuhur kita udah ngaji sambil menunggu waktu zuhur wiridan kita. Habis subuh kita ngaji, sebelum ngaji kita wirid zikir apa bacaannya itu zikirannya apa dia ya, usama zikir pagi sore itu wiridannya terus continue yang namanya wirid ya godaan apapun enggak terhalang untuk melakukannya terus kalau terhalangi nanti dia ganti di waktu lain wirid Eh, kita umpama zikir, kita nggak zikir umpama ada asar, udah biasa zikir karena ada sesuatu hal. Nanti kita kodok di lain waktu. Kenapa? Biar wiridnya nggak putus. Apa yang kita zikirkan itu, sesuatu apa yang kita baca itu, biar jadi wiridan. Kita kodok di lain waktu. Kita harus punya itu. Jadi yang namanya wiridan itu kontinya terus. Ya. Kita zikir habis zuhur umpama enggak bisa zikir habis zuhur karena apa? Ada sesuatu hal yang sangat penting sekali kita kodok di waktu asar. Biar wiridannya enggak putus. Ah. Dia mesti punya itu yuwazib wa'alaih yang dia tekuni atasnya. Ditekunin punya zikir, punya wirid, dia tekunin tuh wiridannya, zikirannya. Walaupun ada ini, ada itu, dia tetap wirid. Enggak gampang kagoda. Tekun dia. Setiap malam minggu umpama kita berjamaah, sholawat, rame-rame. Itu wiridannya menjadi wiridan. Enggak kegoda walaupun rasa ngantuk menggoda, dia enggak tergoda. Dia berusaha untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Apalagi pergi-pergi, enggak. -pergi. Wirid. Dia tekunin itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita mesti punya wirid, punya zikir? Kenapa yang harus kita tekuni? Li anna zikra karena zikir itu ya kunu adalah dia kalmisbahi seperti lampu. Fiyadih yang berada di tangannya yustadu bihi yang terang dia. Yang dia bisa diterangi dengan zikir atau wiridnya itu. Lihat orang kalau terang gimana kira-kira. Jalannya nyaman gitu. Nyaman ya. Wirid. nyaman orang kalau wirid apa kalau punya lampu jadi artinya apa orang yang punya wirid dan terus kontinu insya Allah dia akan tertuntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala terang jalannya mudah jalannya segala sesuatu yang bisa menghalangi dia lewatkan semua. Diutamakan zikirnya. Kenapa? Karena zikir ini akan menerangi dia. Lianna zikro. karena bahwasanya zikir itu yakunu adalah dia kal misbah, seperti lampu fiyadi yang berada di tangannya yustada ubi yang dia bisa diterangi dengan sebabnya. Lihat kalau kita jalan di gua, ya, kita suka berziarah berziara di Goa Saparwadi, ya. ya Pemijahan kita bawa patromak, senang gak? senang, yang lain kagak bawa patromak yang mereka numpang gak sama kita? numpang kita bawa patromak, numpang dia, godong ajak, godong ajak rame-rame mereka tuh kubun kita Zikir nih, wirid nih, jadi kokoh pendirian wirid zikir. Iwan zobua dia menekuni terus-terus sesuatu yang menghalangi dia dia singkirkan semua. Rasanya ngantuk udu, ngantuk udu, ngantuk udu, ada orang mau datang mau campur kita diajak untuk wirid, wirid tekunin karena dia akan menerangi kita. Apalagi di samping dia akan menerangi kita wa akan hasil segera yang datang. Sifat penyabar akan Allah berikan dengan sebab itu wiridnya. Sifat qanaah Allah akan berikan nanti dalam dirinya sebab dia zikirnya itu wiridnya itu. Yang dia tekuni itu. Sifat penyayang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sifat paham al fahamah akan diberikan kepadanya. Sifat hilim akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang Nabi pernah mengatakan tentang hilim. Kadal halimu ayyakuna nabian hampir saja orang yang hilim itu nabi. Berarti kalau bukan nabi di bawahnya apaan? wali. Jadi orang enggak bisa begitu aja sifat penyabar, helim, kona'a. Enggak. Harus didahului dengan amal ibadah. Di antaranya adalah bikasrati zikrillah. Dengan banyak zikir kepada Allah. Wa Dan dia menekuni atas zikirnya itu. Atas wiridnya Terus akan datang. Makanya para wali-wali Allah dilihatnya enak, adem, tenang, mukanya bercahaya, penyabar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Fikol bihi di dalam hatinya. Berapa banyak waridat yang akan datang kepadanya dalam hatinya. Bikodri zikrihi wa wirdihi dengan kadar zikir dan wiridnya. Semakin banyak dia wiridnya, semakin banyak dia zikirnya, semakin banyak waridat yang datang kepadanya. Tapi ingat, jangan riak. Ikutin apa kata guru. Walaupun guru katanya lewat pengajian, lewat pengajian, beliau berkata di pengajian, jangan diterjak. Kalau ini ria, tinggalin. jangan dikerjain, tinggalin, karena ada orang yang hatinya keras, dulu pernah ada dalam kitab, ada dalam kitab klasiknya, kitab uh, para ulama, Fawaidul Mukhtar, kitab Baru itu ya dan baru. Ada seorang Lagi ngaji, dia wirid Muridnya wirid, mulutnya komat kamit Diomeli Nama gurunya Kan cakep tuh, yang begitu nggak ada hasilnya Karena itu adalah Ria Sombong, keras hati kamu Itu wirid yang begitu Enggak enggak hasil malah yang akan menjadi hasil keras hatimu karena kamu keras dibilanginnya bukan yang begitu jadi kita usahakan wiridnya zikirnya ikhlas karena ikhlas adalah dasar pondasi pondasi jadi usahakan wiridnya zikirnya ikhlas ikutin apa kata guru ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jadi orang yang berzikir, orang yang wirid dan dia mensenantiasakan atasnya. Kenapa begitu? Karena wirid zikir adalah cahaya yang akan mencahayakan dia dan wirid dan zikir akan mendatangkan segala sifat-sifat kemuliaan yang Allah akan hujamkan, Allah akan berikan ke dalam hatinya banyak tidaknya. Waridat yang datang kepadanya bergantung banyak sedikit dan bernilai tidak daripada zikirnya. Artinya, kualitas, kuantitas zikir wirid akan mempengaruhi waridat. Maka, oleh karena itu, usahakan banyak dan ikhlas. Ikutin siapa pembimbing guru, ikutin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat, orang yang Allah berikan kita penuh keberkahan, orang yang mudah melakukan apa yang Allah perintahkan, terutama zikir ini, wirid ini, sehingga kita Allah, oleh Allah diberikan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia, dijadikan kita orang yang penyabar, dijadikan kita orang yang kona'ah dijadikan kita orang yang helim, dijadikan kita orang yang tekun, dijadikan kita orang yang enggak putus asa, dijadikan kita orang yang selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala jauh daripada berpegang kepada manusia. Dijadikan kita orang yang penyayang, dijadikan kita orang yang pemaaf. Amin ya rabbal alamin dan segala nikmat-nikmat ya sifat-sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab tanbihun qad ulima ya qad qala sayyidi Asyih Abdul Rahman As-Sagaf.